Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi ini di Batu Jomba kelihatannya sepi bosku, karena tidak ada kendaraan roda 4 yang lewat karena belum diizinkan. Namun kalau untuk kendaraan roda 2 masih tetap bisa melintas di tanjakan Batu Jomba ini. Masih 7786. Tapi semalam hanya ini 6 hari lagi baru semalam. Apa rumahnya? Tanggal 23 masih malam. Mandornya nih tim survei dari pengamat jalan pembina alam. Lah yang lain bilang. Cuma 3. Jadilah ansur-ansur. Yo, sudah lancar bosku. Dari sisi bawahnya ya bosku. Masuk
asal aku kerja di sini, mati di dunia dulu. Mati, itu nama muat main dengan betul mati. Jadi yang nuru. Inilah uditnya sudah dipasang terus ini dan sudah ditimbun kiri kanannya. Bisa kita lihat bosku, jalannya sudah mulus ya bosku, namun belum diizinkan untuk lewat ya bosku. Kita lihat drenasinya sudah separuh bosku ya, dan di sebelah sana harus, di ujung sana harus dipasang drenasi lagi bosku, dipasang udit. Bosku sudah mulai di semen bosku ya, dicor lubang-lubang yang terbukanya ya bosku. Kita dengar ada suara air ya bosku. Terlihat bosku ya. Ini posisi alat beratnya sengaja dipasang, diparkirkan seperti ini ya bosku, agar tidak bisa mobil lewat. Karena kalau eksavatornya ditaruh di pinggir, nanti mobil bisa lewat ya bosku. Karena belum diizinkan untuk lewat pada hari ini ataupun besok mungkin bosku ya, sebelum selesai. Intinya sebelum selesai pengerjaannya. Yo! Dan yang benar-benar jalannya sudah bagus dan padat bosku, baru diizinkan untuk lewat. Dan akan segera dibuka ini bosku, apabila nanti pengerjaannya sudah selesai. Dan ini pos polisinya bosku, masih 30% bosku ya, akan selesai. Yang kemarin sempat dirobohkan, direnovasi kembali ya bosku. Kita lihat di sisi jurang. Oh ya bosku, kayu itu dulu 2 minggu yang lalu tepatnya di sini ya bosku, akibat longsor, sekarang sudah jauh ke bawah sana.
Dan kita lihat pada sisi tebingnya bosku, itu sepertinya sudah mau longsor lagi ya bosku. Itu satu, dan itu ada satu titik lagi. Sepertinya mau longsor lagi ya bosku, apabila kena hujan deras kelihatannya akan longsor. Dan sepertinya sudah mulai dibuat ya bosku, teras di sebelah sana. Dibuat teras agar longsornya tidak langsung ke jalan ya bosku, agar gampang untuk membersihkannya. Dan di bawah ada dua unit alat berat bosku, satu bomak, satu eksavator, dan posisinya masih parkir bosku ya, pada pagi hari ini. Dan akan segera dilanjutkan kembali pengerjaan jalan baru Batu Jomba ini bosku. Dan kita sama-sama kita lihat sudah sedikit landai ya bosku. Sudah sedikit rata bosku, hanya belum bisa dilewati karena belum padat ya. Mudah-mudahan aja pengerjaannya cepat selesai dan lalu lintas jalan nasional Batu Jomba ini segera lancar, amin. Ya bos, ini sengaja paritnya ditutup dulu ya bosku, agar pengerjaan drenasinya lebih mudah dan airnya dialirkan ke sebelah jurang jalan. Airnya mengalir dari atas tebing sana dan dibuatkan juga drenasinya untuk mengalir ke sebelah jurang jalan ya bosku. Bisa kita lihat di situ tempat sumber mata airnya bosku. Dan ini dialirkan ke sebelah jurang jalan bosku, bisa kita lihat bosku. Kita contohkan melalui kendaraan bosku ya, roda dua. Sudah aman bosku ya. Nah, sudah sangat mulus untuk roda dua.
Sudah mulus jalannya Batu Jomba bosku. Bisa kita lihat kiri kanannya. Bisa kita lihat ya bosku. Sisi jurangnya pun sudah tidak longsor lagi bosku ya. Oke bosku, ini yang arah ke Darutung ya bosku. Untuk saat ini memang betul-betul sepi jalan. Entah mana ini. Tarutung sangat sepi bosku. Gila kondisi Batu Jomba pagi ini. Banyak juga rumah makan yang sepi bosku ya. Warung-warung. Jalannya turunan dan menikung bosku. Bosku, warung-warung pun sepi bosku ya. Dengan putusnya tanjakan Batu Jomba ini. Ya, mudah-mudahan tanjakan Batu Jomba ini segera akan bisa dilalui bosku. Agar semua aktivitas dan kelancar lalu lintas bisa tetap dilanjutkan. Kita lihat bosku, kiri kanan hutan dan jurang. Nah, di sini terjadi longsor lagi bosku, walaupun sedikit. Nah, ini bisa kita lihat bosku, aspalnya sudah retak lagi, sudah patah ini bosku aspalnya ya. Ini ada yang 16 jalan bosku, ini mengarah ke Tarutung, ini juga patah aspalnya bosku, patah tebu.
kendaraan ya, yang ini mungkin tidak tahu bosku bahwasanya tanjakan Batu Jomba belum bisa dilalui roda 4 bosku ya. Dari daerah jauh ya bosku ya, bahwasanya jalan tanjakan Batu Jomba ini belum bisa dilewati untuk roda 4. Dari warung tuh mesen teh yuk.